Oke, welcome back to my channel guys. Kembali lagi sama saya Abu Roman Cyber. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah cara mengatasi keyboard yang error ya. Cara pengganti dari keyboard dan tombol QWERTY laptop atau komputer kita yang error, yaitu mengganti dengan HP kita ya. Oke. Pertama kalian harus download dulu linknya, link aplikasinya ya, ini pengganti keyboard dan mouse ya. Oke, kalian harus install dulu yaitu mouse server ya. Kita lihat tuh, ini mouse server ya, ini guys mouse server. Terus kalian lihat, kita akan buka, install dulu di komputer kita ya, mouse server. Setelah itu kalian install di HP kita, yaitu Wifi Mouse ya. Bisa kalian lihat ini ya, Wifi Mouse ya guys. Ini ya guys, ini adalah aplikasinya. Bisa kalian lihat ini ya, biasanya guys. Selanjutnya kalian aktifkan Wifi HP kalian, aktifkan Wifi hotspot kalian. Selanjutnya kalian konekkan ya ke komputer kalian, konekkan. Oke, biar jelas. Konekkan ke komputer. Oke, kita akan konekkan ya. Saya akan mengaktifkan hotspot saya dulu ini ya. Saya connect. Nah, oke. Kalau sudah connect, ini sudah connect guys. Bisa kalian lihat, nanti ada mouse server running ya. Bisa kalian lihat mouse server running background. Oke. Selanjutnya kalian ambil HP kalian ya. Kalau sudah connect komputer kalian ke HP kalian, selanjutnya kalian ambil HP kalian ya, buka, dan kalian buka mouse servernya. Oke. Nah, kalian buka, akan tampilan seperti ini guys. Bisa kalian lihat. Oke. Kita akan coba ya, kita akan coba. Oke. Ini kalau sudah seperti ini, kita udah connect guys. Oke. Bisa lihat komputer ini ya, kalau sudah seperti ini kalian kan klik aja ini nama komputer saya Abdul Rahman, dan klik. Nah, oke, ini sudah connect. Nah, ini sudah bisa dijadikan mouse ya guys. Oke, bisa kita lihat, saya akan dekatin, kita lihat panahnya ya. Saya akan geser di sini di HP saya. Oke, bisa guys, dan lihat ini ya. Oke, kalian fokus ke ini ya guys, ke ini ya, lihat. Oke, bisa ya guys dijadikan mouse, dan saya akan mengganti dengan QWERTY, tombol QWERTY ya. Oke, saya buka Chrome dulu di sini ya, di komputer saya. Agak loading guys. Oke, sudah kebuka. Di sini saya akan menulis ya guys. Ini HP saya. Saya akan menulis, bisa kalian lihat. Oke. Bisa kalian lihat guys, tampil guys. Kan bisa kan ya, saya akan tulis komputer. Oke, sekalian lihat guys di komputer saya tuh kan. Jadi kalian bisa menggunakan HP ya guys.
Untuk kalian yang tidak punya mouse dan keyboard tombol QWERTY kalian error, ini bisa dijadikan trik ya untuk kalian semua. Oke guys, tapi jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dulu channel YouTube aku ya guys. Untuk link deskripsi aplikasi mouse ada di link deskripsi video ini ya guys. Aplikasi mouse dan mouse servernya untuk diinstal di PC ya guys. Oke. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dulu channel YouTube aku Abdul Rahman Zeber. Oke guys. Ini juga bisa akan saya kan jadi mouse ya. Karena ya di sini saya tidak menggunakan mouse, bisa kalian lihat ya. Saya akan geser-geser ke atas. Oke. Itu ya guys, bisa kalian lihat. Jadi sangat simpel sekali ya. Untuk ini untuk mouse dan ini untuk ya guys. Untuk tombol QWERTY untuk dan ini untuk mouse ya guys. Oke. See you guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya guys channel YouTube aku Abdul Rahman Zeber. Oke. Thank you guys.